Kayak artis TikTok ya gue lo. Mau Cilacap kayaknya. Oke. Mirip, kok mirip. Ngomong sih sekata mah. Satu nama wadah warohmah. Saya terima nikahnya dan kawinnya Ayu Yuli Wardani binti Bapak Sutiman dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Sah. Saksi lor, saksi apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi nanti aja pas itu pas saya terima itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa juruhihi ajma'in. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من عمده عليك ويعديك صراطا مستقيما وقال أيضا النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني الآية صدق الله العظيم وصدق رسول كريم أما بعد حضرات المحترمين para alim, para ulama, seluruh yang hormati, wabil khusus sahibul bait wa sahibul hajat, mantan berdua Mas Eko Kurniawan dan Mbak Ayu Yuli Wardani yang sangat-sangat saya banggakan, dan juga tak lupa Bapak kedua saksi yang saya hormati pula. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur Subhanahu wa ta'ala, yang mana pada kesempatan siang hari ini kita masih tetap diberi keselamatan, taufik, hidayah beserta inayahnya, sehingga pada kesempatan ini kita dapat bermuajahan di sini dalam rangka menghadiri undangannya Mas Eko Kurniawan dan Mbak Ayu Yuli Wardani, yang alhamdulillah ya berdua pada hari ini mau melangsungkan ijab kabul. Mari kita saksikan bersama dan kita doakan bersama, mudah-mudahan acara ijab kabulnya Mas Eko Kurniawan dan Mbak Ayu Yuli Wardani pada siang hari ini, mudah-mudahan dari awal sampai akhir nanti lancar, tidak ada halangan suatu apapun. Amin. Amin. Salawat beserta salam semoga tetap terlimpahkan pada junjungan kita, panutan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah kita semuanya dari zaman jahiliyah sampai zaman Islamiyah seperti yang kita alami pada siang hari ini. Hadirin tamu undangan, sahibul bait, teman-teman berdua yang saya hormati, bila acara pada siang hari ini kita buka bersama dengan bacaan ala hadiniyah wa kunu niyatin sholihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya karena bro, iya karena setelah ini dengan surat dan mustaqim Rodolah dengan awal-awal yang boleh mampu pilih Hadirin tamu undangan, sebelum acara jakobol pada siang hari ini kita mulai, terlebih dahulu untuk mengawali acara Thank you.
kasrin qabil rajim. Sunnati wa man raghiba an sunnati falaisa minni. Menikahlah kau wahai umatku, jikalau kau menikah lewat sunnahku, maka kau akan berbahagia dunia dan akhirat. Alhamdulillah, mudah-mudahan
dengan niat ikhlas, niat tulus, niat baik Mas Iko Kurniawan dan Mbak Ayu Yuliwardani pada siang hari ini. Mudah-mudahan nantinya dia berdua setelah menjadi pasangan suami istri, mudah-mudahan keluarganya selalu mendapatkan rahmat dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sehingga nantinya keluarganya selalu dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Mas Eko Kurniawan, ya, Anda hari ini akan mengucapkan janji ataupun ikrar yang sangat mulia, yang sangat agung, dan tentunya perjanjian Anda nanti yang jelas akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, pesan saya yang paling utama Anda berdua pada hari ini, tolong benar-benar ditata hatine, ya, dilurusne hatine, niat bismillahirrahmanirrahim ibadah jalane sunah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan nantinya kita semuanya selalu dicatat menjadi golongannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anda tidak akan disaksikan oleh seluruh tamu undangan di sini, dan juga tidak akan disaksikan oleh kedua saksi, tapi perjanjian Anda pada hari ini nanti akan disaksikan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan pada hari ini Allah telah mengutus seluruh malaikat-malaikatnya untuk turun ke muka bumi ini untuk menyaksikan Anda, bahwasanya Anda hari ini akan mengucapkan janji yang sangat agung, yang sangat mulia. Dan bahkan Allah juga telah pernah mengatakan perjanjian yang nanti akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah, yaitu perjanjian sangat mulia itu ada tiga. Allah, yang pertama, Allah pernah mengadakan perjanjian dengan para nabi. Yang kedua, Allah pernah mengadakan perjanjian dengan Bani Israel di Bukit Dursi, Misa Kongolita, perjanjian yang agung, ya. Yang ketiga, Allah mengatakan perjanjian yang sama-sama mulia di hadapannya nanti, yaitu perjanjian pernikahan. Maka dari itu, sekali lagi saya minta benar-benar, ya, ditoto antine, niat benar-benar diniati ibadah bismillahirrahmanirrahim jalani sunai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tentunya nanti Anda juga akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Dalam surat Ar-Rum ayat 21 Allah telah berfirman, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah ia menciptakan untukmu pasangan-pasangan dari jenismu sendiri, supaya kalian itu cenderung merasa tentram, merasa nyaman, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Pada yang sedemikian itu terdapat kaum-kaum yang berpikir. Wa min ayatihi, tanda-tanda kebesaran Allah. Hadirin tamu undangan yang saya hormati, bahwasanya kita hidup di muka bumi ini adalah sudah kehendak Allah, pilihan Allah. Dan hari ini saudara kita Mas Eko Kurniawan dan Mbak Ayu Yuliwardani, dia berdua mau menikah, mau menghalalkan suatu hubungan. Ini semua pasti juga sudah pilihan Allah. Yang jelas semuanya yang pilihan Allah itu pasti yang terbaik buat kita. Maka dari itu sekali lagi urusan jodoh saya minta jangan banyak yang komentar, ya. Urusan jodoh itu pasti urusan Allah, pilihan Allah yang diberikan kepada kita, dan tentunya yang terbaik buat kita. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja.
dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah menciptakan untukmu pasangan-pasangan dari jenismu sendiri. Mas Eko Kurniawan, ya, Mbak Ayu Yuli Wardani, ya, Anda berdua adalah jenisnya manusia, ya. Anda sebagai orang yang beriman, Anda sebagai orang Muslim, adalah kewajiban Anda harus siap menerima kekurangan dari pasangan Anda, ya. Jangan sampai Anda untuk menuntut pasangan Anda itu untuk sempurna. Sekali lagi, kewajiban Anda nanti, Anda harus siap menerima kekurangan dari pasangan Anda. Anda bukan manusia, dan jangan sekali-kali Anda menuntut pasangan Anda itu untuk sempurna. Karena bahwasanya pasangan Anda itu bukan malaikat. Pasangan Anda itu manusia, manusia itu tempatnya salah dan dosa. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah yang menciptakan untukmu pasangan-pasangan dari jenismu sendiri supaya kalian itu cenderung merasa tentram, merasa nyaman, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Diwardani, ya, bahwasanya Anda untuk menuju keluarga yang bahagia, dunia dan akhirat, keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, kuncinya Anda harus cinta dan kasih sayang. Dilarang keras untuk menikahkan suatu pasangan yang tanpa mencintai dan menyayangi, ya. Kunci untuk menuju keluarga yang harmonis, kunci untuk menuju keluarga yang sakinah, kuncinya harus cinta dan sayang dan kasih sayang, ya. Jadi biar Anda ini untuk menuju keluarga yang sakinah, Anda harus cinta dan kasih dan sayang, ya. Dan untuk menuju keluarga yang sakinah, selain cinta dan kasih sayang, Anda harus selalu harmonis, jaga komunikasi dengan baik. Kunci untuk menuju keluarga yang sakinah, jaga komunikasi dengan baik, saling terbuka, dan jangan sampai ada yang tersembunyi. Ya, Mas Eko Kurniawan, Anda sebentar lagi akan menjadi kepala keluarga. Maka dari itu tugas Anda nanti adalah mendidik istri Anda dan anak-anak Anda. Beri contoh dengan baik di masa ini. Terbuka, jaga komunikasi, dan Anda harus benar-benar terbuka. Ya, terus TikTok juga, loh. Anda Wong Cilacap kayaknya. Oke. Ngomong sih sekata mah. Apanya gimana kalau mama? Jangan sampai Anda gajinya 30 Anda ngomong 20.000. Yang 10.000 biasanya itu harus ada. Tidak ada salah satu tidak boleh. Ya. Seumpama Anda sebagai mantan laki-laki dinikahkan sama bukan manusia atau bukan hewan, itu yang tidak boleh, ya. Kalau manusia sama manusia, yang penting lawan jenis itu boleh, ya. Tambah-tambah sekarang itu zamannya zaman sudah milenial, ya. Ya ada kan itu yang dinikahkan laki-lakinya di Indonesia, yang perempuannya di luar negeri, ya. Itu bisa dianggap sah juga. Yang penting calon temanten laki-laki, wali dan dua saksi itu dalam satu ruangan, itu juga boleh, ya. Jadi yang pertama syarat rukunnya pernikahan itu harus ada calon temanten laki-laki dan harus ada calon temanten perempuan. Yang kedua harus ada wali ataupun yang mewakili, ya. Hari ini sebagai walinya Mbak Ayu Yuli Wardani, yaitu bapaknya Pak Sutiman. Ya, bahkan wali itu bisa diwakilkan ke orang lain dengan syarat harus ada serah terima waktu wali. Tadi Bapak Sutiman telah menyerahkan kepada saya, minta tolong kepada saya untuk menyerahkan Mbak Ayu dengan Mas Eko Kurniawan. Maka dari itu hari ini saya berkewajiban menikahkan Anda berdua. Terus syarat rukunnya pernikahan yang ketiga harus ada dua saksi, ya. Saksi itu harus laki-laki dewasa Muslim, ya, harus laki-laki dewasa Muslim.
non-muslim, jadi tidak dianjurkan, tidak diperbolehkan ya. Harus laki-laki dewasa muslim. Alhamdulillah saksinya sudah siap di kanan kiri Anda, muslim Mas ya? Oke, saksi ya muslim ya. Alhamdulillah ya. Yang ketiga yaitu mahar ataupun mas kawin ya. Mas kawinnya seperangkat alat sholat, cincin emas dan uang 2.222 NT ya. Oke, alhamdulillah. Yang ketiga yaitu sigot. Sigot itu adalah penyerahan tanggung jawab ya. Yang hari ini, yang sekarang ini Mbak Ayu Yuli Wardani ini masih menjadi tanggung jawabnya Bapak Sutiman, dan sebentar lagi ini akan dilimpahkan kepada Mas Eko Kurniawan. Sebentar lagi bahwasanya Mbak Ayu Yuli Wardani ini akan menjadi tanggung jawabnya Mas Eko Kurniawan ya Mas. Pesannya Bapak itu jelas, boleh harus dipasangin sama ya, tolong di rumah sinapi ya. Ya, di rumah sinapi dinafkahi lahir maupun batin. Aja dinafkahi lahir tok, batine wis wajib, nggih. Wajib, wajib kewajiban lek ora menafkahi batin diseneni karo Pak Sutiman ya. Paham nggih? Paham nggih? Nggih, alhamdulillah. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'ataina wa khair. Ikanlah sedikit pembekalan ini buat teman-teman kedua. Sebelum acara ijab kabul pada siang hari kita mulai, di sini saya mau mengadakan pendataan dulu. Nama lengkap Eko Kurniawan bin Bapak Kusmati ya. Tempat tanggal lahir Banyuwangi 11 Mei 1992 ya. Alamat Dusun Gembolo RW 03 RW 02, Desa Purwodadi, Kecamatan Gambiran, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Status Joko Joko ya, penting ya. Alhamdulillah. Joko, Joko. Mbak Ayu Yuli Wardani binti Bapak Sutiman. Tempat tanggal lahir Banyuwangi 7 Juli 1989 ya. Dusun Darungan RP 001 RW 005, Desa Tegalarum, Kecamatan Sempu, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Benar Mas ya. Status Mbak? Janda ya? Oke, alhamdulillah, janda hidup ya? Oke. Hidup janda. Mas kawin seperangkat alat sholat, cincin emas dan uang 2.222 NT. Ini mas kawinnya. Seperangkat alat sholat ini. Pak saksi coba yang benar mengesahkan nanti kan Anda. Coba dicek Pak saksi ya. Cek. Ini seperangkat alat sholat ya. Sama cincin emas. Enggak Pak. Oh, kan sama-sama buka sini waktu. Asli lor, Mas. Sangat-sangat alat yang ini pasang, pasang harus tahu ya. Ini pasang sih, itu seperangkat alat salat. Ini uangnya 2.222. Itu. Oh, uangnya. Kok sampai kok. Kita ditakoni sampai. Oke, pas ya. Oke, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Mbak Ayu Yuli Wardani ya. Baru saja saya mendapatkan amanah dari Bapak Panjenengan yaitu Bapak Sutiman, bahwasanya Bapak Sutiman minta tolong kepada saya untuk menikahkan Anda dengan Mas Eko Kurniawan ya. Bahwasanya Anda pada siang hari ini sama Mas Eko Kurniawan dikasih mas kawin seperangkat alat sholat, cincin emas dan uang 2.222 NT. Ya, cek cek bisa lolos, aku langsung tak resmi ya. Oke, cek ini. Nanti kalau saya udah ngomong tunai, ada langsung nyawet. Ya. Saya terima nikah dan kawinnya Ayu Yuli Wardani binti Bapak Sutiman dengan mas kawin tersebut tunai. Ya. Pokoknya intinya kalau saya udah ngomong tunai, nggak usah nunggu saya berhenti. Saya udah ngomong tunai, saya terima. Ya. Coba ya. Tunai. Saya terima nikahnya dan kawinnya Ayu Yuli Wardani binti Bapak Sutiman dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Siap. Siap ya. Saya minta ya Pak saksi benar-benar diamankan ya.
soalnya yang berhak mengesahkan nanti tanda perjanjian, ya benar-benar diamati. Kalau memang nanti sah, Anda juga sah. Kalau memang belum, yang ada belum ditambah lagi, ya. Pak saksi tidak boleh berat sebelah, ya. Kudu adil pak saksi. Ntar tentang konco dulu, rusak bisa tentang balik sampai ini, gitu. Gitu amati dia pak saksi, gitu. Hadirin tamu undangan yang saya hormati, marilah acara ijab kabul pada siang hari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, fa ya 'ibadallah, اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. صدق الله العظيم. Sebelumnya marilah kita bersama-sama membaca istighfar 3 kali, syahadat 3 kali bareng-bareng dengan saya, oke? Monggo Mas, bareng-bareng kali kula Mas, niki dipepet nek nggih. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilayk. Ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Usikum wa iyaya bitaqwallah ujawi juga ala ma amarullaha bihi min insakin bil ma'rufin au tasrihin bi ihsan. Ya akhi Eko Kurniawan bin Kusnadi, ang ahtuka wa jawastuka mahtu badaka ayub Yuli Wardani binti Sutiman biwakili abuha bil mahri majmu'atun min auladis sholat wa khotimid dahab Alfana wa mi'atan wa isnani wa isruna ente halan. Saudaraku Eko Kurniawan bin Bapak Kusmadi, saya nikahkan dan saya kawinkan engkau dengan saudari Ayub Yuli Wardani binti Bapak Sutiman yang telah menyerahkan walinya kepadaku dengan mas kawin seperangkat alat sholat, cincin emas dan uang 2.222 NT dibayar tunai. Saya terima nikahnya Ayu Uli Wardani binti Bapak Sutiman dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Nikah dan kawin. Gagal lor, tuh lali. Silap di lorong ke kembali. Masih ngeredek je lorong. Ngeredek lah. Kami ini yang bawa-bawa tadi kahwinnya tok, bisa kawin. Gitu ya. Coba ya. Sudah kawinnya tok lah. Bismillahirrahmanirrahim. Ujawizuka alama amarullaha bihimin imsakin bil ma'rufin au tasrihin bi ihsan. Saudaraku Eko Kurniawan bin Bapak Kusmadi, saya nikahkan dan saya kawinkan engkau
dengan saudari Ayub Yuliwardani binti Bapak Sutiman yang telah menyerahkan walinya kepadaku dengan mas kawin, seperangkat alat sholat, cincin emas dan uang 2.222 NT dibayar tunai. Saya terima nikahnya dan kawinnya Ayub Yuliwardani binti Bapak Sutiman dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Saksi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salim radhiyallahu ta'ala sayyidina sabi Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin. Wa fi ni'mah wa yuqa fi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhik wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Amin. Wa la fat. Amin. 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 كما ألفت بين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وخديجة الكبرى اللهم يا الله يا رحمن يا رحيم يا مجيب يا حي يا قيوم اللهم يا الله hanya kepadamu lah ya Allah aku meminta dan memohon ya Allah berikanlah teman dan berdua ini ya Allah selalu mendapatkan hidayah-Mu ya Allah berikanlah keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah ya Allah berikanlah keturunan yang soleh dan solehah ya Allah. Limpahkanlah rezekinya ya Allah sehingga bisa membina keluarganya dengan baik dan sempurna ya Allah. Innama amruhu idza arada shay'an ayyakuna lahu kun fayakun. Kun fayakun. Kun fayakun. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli shay'in wa ilayhi turja'un. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Malikiyawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Saksi lor, saksi penentangan saksi, jangan saksi bisu. Ya. Thank you.
sekian dari kami. Terima kasih yang sudah menonton video saya. Jangan lupa di channel pendengar. Bila tapi mulai dari assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama wanda warohmah. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam.